yang masuk Islam tak kisah umur dia berapa pun, semua dosa-dosa dia yang dulu tu semua dia tak kira, dia jadi putih. Kau masuk Islam umur berapa, Mak? Saya umur 22. 22. Okey, Mak, bila kau dah masuk Islam, aku rasa isteri kau mesti happy masa tu kan. Bila, Mak, kau pernah cerita kat aku macam mana kali pertama kau nak pergi jumpa dengan bapak orang rumah kau ni. Kau ni dekat Filipina apa semua. Masa tu kau jumpa dia, kau dah masuk Islam belum, Mak? Kau jumpa mak bapak orang rumah kau. Masa tu saya dah nak masuk dah tu. Saya sudah ada plan nak masuk. Tapi saya diajar untuk datang rumah. So saya satu tempat je saya tahu dulu Datuk. Saya tahu satu tempat je, Central Market. Sebab di Central Market semua bas ada ke situ, boleh bawa kita di seluruh Malaysia. So saya diberitahu untuk isteri, awak kena naik ni, you kena naik Batu Kims. You kena pergi ke Batu Kims. Okay, so saya naik tu, saya pergi ke Batu Kims. Sebelum tu, bila saya sampai, itu hari raya dah tu. Masa ni hari raya. Oh, kau pergi masa hari raya lah. Tu, dia tak tahu yang saya ni nak impress dia dan juga mak dengan ayah dia. So saya sebelum saya pergi ke Central Market, ada kedai ke belakang tu, macam kedai warta ke belakang. Saya pergi, saya nak cari baju Melayu dah tu. Baju Melayu, saya tak tahu nama dia. Saya panggil baju Malaysia dulu. Saya cari baju Malaysia. Saya kena cari yang ada KLCC dah tu. Sebab saya bangga KLCC. Mana ada baju Melayu ada KLCC? Ada dah tu. Ada. Baju saya dulu saya beli warna biru. Saya beli RM15.90. Masa tu 2002 tahun. Lepas tu saya pakai terus, saya pergi tandas, saya pakai terus. Saya punya warna rambut dulu Datuk, macam warna budak pemuzik, ada warna macam kuning. Lepas tu saya naik bas. Bila saya naik bas ke Batu Kid, semua ke dalam tu berwarna-warni Datuk. Sekarang baru saya ingat semua tu adalah Indonesia dan juga Bangla ke dalam bas tu. Sebab rambut pun tak ada sumpuk. Okay. So saya naik bas, saya pergi ke Batu Kims. Saya datang depan rumah. Mak dengan ayah dia ada ke depan Datuk. Tengok. Saya bangga Datuk, saya pakai baju Malaysia, baju Melayu. Ada gambar KLCC lagi? Tak, di banyak KLCC Datuk sampai ke seluar. Di bukan gambar. Oh, dia banyak kecil-kecil tu lah. Kecil-kecil. Kalau digabungkan, dia akan naik atas. Okey. Lepas tu kau sampai kat depan rumah tu, kau tak mengelabar. Kau tak takut ke? Ada takut. Takut tu mesti ada. Tapi dia punya, apa ni, dia punya ayah sangat baik. Pak mertua saya, saya takkan biarkan dia, mak mertua saya. Saya akan tengok diorang sampai ke akhir hayat. Sebab sangat baik Datuk. Okey, kau sambung. Lepas tu kau jumpa bapak dia tengah tunggu. Lepas tu kau sampai. Okey, apa cerita lepas tu? Saya diajar masuk. Okey, tapi ada pelik dekat muka pak dengan mak mertua lah. Sebab diorang tengok saya punya baju KLCC. Tapi saya rasa diorang buka. Oh, okey. Tapi diorang punya muka tak senyum, macam tengok je macam. So, saya masuk rumah. Di hari tu juga yang saya pertama kali dapat makan rendang dan juga ketupat. So, saya kena tunjuk, kita kena tunjuk baiklah Datuk. Kan, so kita nak berdekati dengan anak dia. So dari situ saya punya ayah mertua dah sikit-sikit terima saya, sikit-sikit. Dia tak ada adik-adik lain ke?
Oi, banyak, banyak. Hah? Banyak? Berapa lori? Saya dipanggil lagi sekali, Datuk. Oh, lepas raya tu dipanggil sekali? Oh, ini serius. Ingat. Saya dipanggil balik. Saya dipanggil balik satu hari. Mm-hmm. Bila saya sampai ke rumah, saya keluar, dijemput masuk dalam. Bila saya masuk dalam, ada lima laki, Datuk. Macam kerusi macam bulat, Datuk. Yang keenam tu saya punya pak mertua. So bila saya depan-depan semua lelaki, satu lelaki tu, Datuk, askar, dia sangat besar, abang dia askar. Lepas tu yang abang dia tu satu ditepuk-tepuk kerusi macam ni, macam tak senyum. Lepas tu saya diajar duduk depan. Okey, di situ saya interogasi. Bukan interview, integrasi, ya. Okay. Ayah pak mertua saya, dia ada laki kat sebelah berdiri, sebab ayah pak mertua saya dia tak boleh cakap English. So dia ada translator. Okey. So bila translator dah cakap, ayah saya cakap dengan translator, translator sampaikan kat saya pertama kali soalan. Pam. What is your intention for my daughter? Okay, soalan banyak. Yang tu pertama ada tu, I cakap I don't have any bad intention from your daughter, sir. I just want to be friend. I want her to get to know me. Yeah, I'm not from here. And she always helped me. I want to know her better. I said. Kemudian soalan dia tu datang. Bila soalan datang ke saya, saya dah takut sebab tak ada orang senyum. Anak-anak lelaki ni kada. Oh, abang dia lima-lima semua serius. Semua serius satu. Lepas tu soalan semua datang, saya dah fikir, "Oi. Saya ke tengah-tengah ni, kalau saya cakap salah nanti apa yang akan jadi kan?" So, soalan yang datang, saya kena cakap ya, Datuk. Saya tak boleh cakap no. Saya kena cakap ya. Soalan, do you love my my sister? Do you love my daughter? Cakap ya. Ya. Ya, lepas tu saya senyum. Sebab saya takut. Saya takut, Datuk. Yang satu tu, Datuk, memang besar, Datuk. Besar macam ni. So, lepas interogasi tu macam 1-2 jam, ayah dia whisper to the brother. Lepas tu, dia punya abang cakap, okay, ayah saya cakap dalam bahasa Inggeris. Ayah saya cakap, ayah sudah bagi green light untuk awak. Awak dah boleh datang sini anytime you want. Okay, tapi bila dalam abang-abang dia dan juga ayah dia, Datuk, saya nampak ayah dia sangat macam sangat baik, Datuk. Dia memahami saya bertua. Tapi selepas ni, Datuk, bila saya dibagikan green light, ada satu, Datuk, mesti memang tak suka saya. Bila saya sampai, Datuk, dia mesti ada, Datuk. Dia mesti ada kat depan. Dia akan cakap dalam bahasa Inggeris, awak nak pergi mana? Saya cakap, saya nak jumpa Isan. Saya cakap, tak boleh. Dia pergi dari sini. Ini abang dia pakai, askar tu ke? Bukan Datuk. Dia, yang satu ni, dia memang religious. Dia ada serban. Semua. Dia satu doa. Saya cakap, pergi dari sini. Juga. Oi, ay, balik dia tu, ay takut. Lepas tu mak dia suruh saya balik. Mak dia cakap, awak pergi mana? Awak nak pergi rumah kah? Saya cakap, ya. Kenapa tak pergi rumah? Saya tak boleh jawab, Datuk. Lepas tu, saya pergi rumah. Bila saya nak masuk rumah tu, dia punya abang tu ada ke situ. So, saya kena datang dia dengan mak dia.
Nampak tak situasi dah tu? Kau menyorok belakang mak macam tu lah. Takut lah macam tu. Ah, macam tu. Tapi saya juga kena tengok muka abang dia tu. Apa reaksi? Oh, teruk reaksi dah tu. Saya takut. Tu banyak kali. Banyak kali. Tapi apa yang istimewanya? Bila saya dah kahwin dengan Izan, kemudian yang abang tu, dia bagi saya tasbih dengan Al-Quran. Dia bagi saya belajar. Dia dah jadi kawan. Sekarang pula bila dia datang sampai rumah, saya pula yang tanya dia, awak nak pergi mana? Pergi balik. Kau gani. Quran yang aku bagi kau, Quran yang aku bagi kau tu ada simpan lagi? Ada lagi dengan buku tu. Ada kat sini? Mana? Sini ada. Alhamdulillah. Besar-besar. Paling besar. Ah, alhamdulillah. Thank you. Oh, okey mak, memang banyak cerita lagi. Okey mak, bila kau dah sampai ke tahap sekarang, kau percaya tak, kau pernah terfikir tak yang kau ni akan menjadi terkenal dekat Malaysia? Saya tak fikir macam tu Datuk, sebab ini adalah kerjaya saya punya cari makan. Nanti mesti ada orang suka, mesti ada orang tak suka. Tapi selagi kita kita buat je, kita buat je yang baik. Sebab semua benda ni di dunia kan, di mana kita belajar dari Islam, it's just temporary. Nothing lasts forever. Betul. Apa yang ada dalam kehidupan kita, sebenarnya dunia ni mak adalah satu tempat, hanya ujian saja. Dan apa yang kita ada, kekayaan yang macam mana pun kita ada, satu hari nanti benda ni semua akan tinggal. Apa yang kita akan bawa bila kita mati nanti ke sana ialah amalan-amalan baik kita. Apa solat kita, puasa kita, zakat kita, perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain. Cuba mak tengok mak eh. Hari ini mak, orang tu dia billionaire ke, dia ada kereta besar ke, dia ada jet ke, dia ada apa pun. Tapi hari ini bila jadi COVID-19 mak, tak ada orang yang boleh pakai apa pun mak, kena duduk kat rumah. Ini Allah nak tunjukkan kekuasaannya kan. Jadi maknanya sebenarnya manusia ni sama je mak. Bila kita mati, kita akan naik van mayat yang sama je. Orang kaya pun naik van yang sama. Dia tak boleh, tak boleh dia kata, aku mati ni aku nak naik helikopter. Tak ada mak. Tapi dia dalam van mayat yang sama juga. Dan orang-orang yang, siapa yang akan bawa dia pergi? Lubang kubur dia besar tu juga mak. Mak kan? Jadi aku panggil kau mak lah. Mak kan? Jadi kita tak ada apa benda yang kita nak banggakan. Apa yang kau kecapi ni mak, aku rasa cukup memberikan inspirasi untuk peminat-peminat kau yang ada dekat Malaysia. Sebenarnya ada banyak cerita lagi yang kau tak dapat cerita dalam ni. Dan mungkin satu hari nanti mak, ada masa mak, kau menulislah tentang kisah hidup kau. Banyak lagi benda-benda yang orang nak tahu pasal kau. Dan boleh menjadi panduan untuk orang lain untuk berjaya dalam kehidupan. Sebab kita selebriti ni, kita ada kita punya tanggungjawab kita mak. Tanggungjawabnya ialah bukan hanya menghiburkan mereka, tetapi bagaimana perjalanan kehidupan kita tu boleh membuatkan mereka tersedar bahawa kejayaan itu boleh datang pada bila-bila masa. Tetapi bagaimana kita berusaha dan bagaimana kita berdoa, dan kita yakin bahawa kejayaan itu bukan milik kita tapi datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, datang pada Tuhan. Jadi kita kena minta dengan Allah dan kita yakin bahawa rezeki itu daripada dia, kita boleh berjaya. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada awak kerana berjaya dalam industri ini. Bukan senang mak eh, bukan senang. Orang luar kalau macam contohnya saya lah mak, kalau awak suruh saya pergi Filipin tu nak jadi pelakon, dah lah aku tak tahu nak cakap Tagalog. Engkau dengan tak tahu cakap orang putih, tak tahu cakap Melayu, engkau boleh gedah datang dekat sini kan. Kau kira, okay lah, kalau kau suruh aku pergi Filipin, aku tak pergi mak. Aku takut
takut. Aku takut macam mana aku nak lepak, nak duduk mana apa semua kan. Tapi engkau melalui proses tu dan engkau alhamdulillah engkau mendapat mendapat keluarga, iaitu keluarga mertua engkau, dan kau bagi tahu semua abang-abang ipar engkau semua best dengan engkau, mertua engkau yang best. Aku rasa keluarga engkau baik di Filipin, baik keluarga mentua engkau, aku rasa mereka cukup berbangga dengan engkau. Dan saya pun saya melihat awak lama dan saya juga berbangga dan turut menjadikan cerita awak kepada orang lain tentang bagaimana kejayaan awak. Dan saya cukup selut dan terima kasih Mak kerana sudi bersama dengan saya pada malam ni, walaupun saya bukan berada di platform saya, berada di platform awak kan. Tapi apapun, kita dah puas hatikan. Tadi kita line tak clear, tapi alhamdulillah kita dapat juga live pada malam ni. So mungkin ada apa-apa nak cakap Mak? Okay, Datuk, jaga diri, semoga sentiasa sihat. Datuk juga adalah seorang inspirasi bagi saya dan juga banyak orang. Datuk teruskan berjaya, teruskan menghibur, teruskan berlakon. Dan juga kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang tengok live ni, semoga anda sihat guys. Terima kasih banyak dengan sokongan yang luar biasa. Teruskan jaga diri untuk musim-musim yang macam ni. Jaga kesihatan, jaga orang-orang tua di rumah, sentiasa berdoa. Dan Datuk Rusyam, terima kasih banyak Datuk. Okey Mak, sungguh luar biasa. Selamat menyambut Ramadan yang bakal tiba hari Jumaat ni. Kita akan berpuasa dan ini kali pertama kita akan berpuasa tanpa solat tarawih di masjid. Dan kita akan bersolat tarawih secara berkeluarga di rumah. Dan dalam usia saya 53 tahun, saya tak sangka yang tahun ini, patutnya setiap tahun Mak, dengan izin Allah, saya akan pergi menunaikan umrah pada 10 akhir Ramadan. Tapi tahun ini saya tak dapat pergi. Bukan saya je lah, semua orang tak dapat pergi menunaikan umrah. Kalau tidak, memang alhamdulillah dah 3-4 tahun yang lepas, saya memang akhir Ramadan saya berada di Mekah. Tapi tahun ni sedih, tak dapat. Dah lah tak dapat pergi Mekah, tapi tak dapat bersemayang terawih di masjid secara berjemaah. Dan cuba ingat, dah berapa minggu kita tak pergi solat Jumaat di masjid kan. Sedih, tak sangka boleh jadi macam ni. Dan kita harap apa yang berlaku ni Mak, COVID-19 ni membuka mata kita tentang bahawa alam ini, dunia ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni hanya satu makhluk yang kecil. Dan kita kena yakin juga bahawa ada satu lagi alam, iaitu alam akhirat, itu juga kepunyaan Allah dan Dia Maha Pemberi. Dan kita kalau boleh, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ni bukan perfect Mak kan. Kita ada banyak dosa, dan kita jadikanlah Ramadan yang akan datang ini satu bulan yang memberikan barakah yang paling banyak pada kita. Dan kalau kita ada masa yang banyak, kerana PKP ni kita duduk kita duduk di rumah, kalau boleh kita bertasbih, kita mohon ampun pada Allah, kita banyakkan amalan-amalan yang baik. Dan begitu jugalah saya harapkan Mak buat juga dengan isteri, supaya kehidupan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mak, saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf jika ada gurau-gurau ke apa benda. Jadi saya cukup selut awak sudi bersama live dengan saya, walaupun bukan di platform saya menumpang di platform awak. Tapi itu bukan penting, yang penting ialah peminat-peminat kita dapat melihat kita live. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.